Nation, Major General Busaro. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan semua hadirin hadirat yang dikasihkan. Saya ingin kongsikan beberapa sudut yang saya kira sangat penting untuk kita faham masalah Umar bin Al-Khattab. Maka mulai daripada saat itu, bumi Palestin dan wilayah di sana adalah milik umat Islam. Apa yang berlaku pada hari ini adalah kita umat Islam menghadapi keadaan yang sangat mendukacitakan, iaitu bumi Palestin nama Israel. Sedangkan nama Israel itu adalah nama yang mulia, tempat yang salah. Sebenarnya perang terhadap kaum muslimin kita lebih awal telah bermula, iaitu apabila pihak Britain mengisytiharkan bahawa dia menjanjikan kepada Yahudi-Yahudi bahawa bumi muslimin daripada kampung halaman mereka merampas dan apa saja milik orang Islam, dan orang Islam dihalau keluar daripada tempat yang mereka layak mendukinya. Dalam keadaan kita diperangi ini, apa panduan Al-Quran ya? Mari kita dengar apa yang Allah suruh kepada kita oleh Allah terhadap orang-orang yang mereka memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Perintah Allah ini bukan perintah main-main. Ini adalah perintah wajib dilaksanakan. Bahkan kita tahu dalam Al-Quran Allah memberitahu bahawa kutiba alaikumul qital, telah difardukan, diwajibkan ke atas kamu peperangan. Maka kewajipan umat Islam adalah untuk memerangi semula orang-orang yang telah memerangi kita. Kewajipan ini sebenarnya bukan untuk umat Islam di bumi Palestin saja, bahkan kewajipan ini kepada semua umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Namun kita kena faham, untuk berperang menggerakkan tentera bukan orang ramai biasa-biasa, tetapi tentera digerakkan oleh negara. Maka menjadi tanggungjawab para penguasa kaum muslimin untuk mengatur tentera-tentera yang ada di seluruh dunia umat Islam untuk digerakkan supaya diperangi balik Zionis-Zionis Yahudi yang bermaharaja dera sampai hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, peperangan bukan perkara yang mudah. Dia memerlukan perancangan yang teliti dan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi untuk itu menjadi tanggungjawab para ulama untuk mengingatkan para penguasa dan juga para tentera akan amanah kewajipan yang Allah Ta'ala telah perintahkan ini. Sebagai veteran tentera, kalau ditanya kepada warga Angkatan Tentera Malaysia apakah mereka bersedia pergi, pasti mereka bersedia untuk pergi. Tetapi kita tahu kita bukan pergi dengan sendiri-sendiri, tetapi mestilah diaturkan oleh negara. Maka inilah menjadi satu tanggungjawab besar kepada para ulama untuk menjelaskan kepada para umara bagaimana peperangan dalam Islam, bagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengabaikan kewajipan yang besar ini, mengabaikan jihad ini, maka sebenarnya akan ditimpa kehinaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan. Kata Nabi, "Idza taba'atun bil aina." Ketika sibuk kamu berjual beli. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahadtum aznabal baqar." Sibuk pula kamu mengikut belakang-belakang ternakan kamu. Waraditum bizar'i, kemudian kamu pula begitu suka dengan tanaman-tanaman kamu. Wataraktumul jihad, dalam keadaan kamu meninggalkan jihad perang fisabilillah. Apa berlaku? Sallallahu alaikum Allah Ta'ala akan menguasakan kasar kamu kehinaan.
la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala. Tidak akan Allah cabut kehinaan itu sehinggalah kamu kembali semula kepada agama kamu. Maknanya apa? Kita kena melaksanakan kewajipan ini. Maka sebagai kita umat Islam orang ramai, kita juga kena mengingatkan diri kita bersama, mengingatkan kita punya para penguasa dan juga orang-orang yang berada di dalam teraju pemerintahan dan kekuasaan, bahawa mari kita teliti semula kitabullah dan as-sunnah untuk kita laksanakan kewajipan sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam peperangan memang akan berlaku banyak kehancuran dan kemusnahan. Tetapi ingatlah, kalau kita melaksanakannya kerana dengan perintah Allah, maka pasti Allah akan bantu kita. Intan surullah yang surkum. Jika kamu bantu Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Namun ingat, ada amaran daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita tidak ikut perintahnya, tidak ikut syariatnya, sedangkan telah datang kitab petunjuk sampai kepada kita, maka apa jadi? Allah Ta'ala mengingatkan kita, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dha alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Apa maksudnya? Allah Ta'ala beritahu, sekiranya kau mengikut hawa-hawa nafsu mereka, kehendak-kehendak orang kafir, kehendak-kehendak orang musyrik, kehendak-kehendak orang munafik, sedangkan telah sampai kepada kau akan ilmu, pengetahuan, syariat, kitab Allah, kalau ikut jalan yang tak betul itu, maka Allah kata, malaka minallah min waliyin, tiada bagi engkau daripada Allah itu penjagaan dan pemeliharaan, wala nasir, dan tidak juga pertolongan. Jadi untuk itu, kita tidak boleh hanya bersemangat sahaja, tapi kita mesti melaksanakan apa sahaja jalan penyelesaian untuk umat Islam di bumi Palestin dan juga untuk umat Islam di seluruh dunia umat Islam, dengan kembali kepada kitabullah dan as-sunnah, kerana di situlah ada jaminan keluar daripada segala masalah yang kita hadapi. Jadi untuk itu, saya mengharapkan kita semua jangan hanya bersemangat, tetapi kita mesti teruskan semangat ini dengan kita menuntut ilmu dan kita berpegang beramal dengan apa yang kita pelajari daripada kitabullah wassunnah Rasulullah SAW. Sebagai penutup, pesan Nabi SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, apa sahaja yang kamu berpegang dengan keduanya ini, lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan kamu sesat selama-lamanya. Kitabullah wassunnah, kitab Allah dan sunnahku. Semoga dengan sedikit tausiah dan tazkirah ini dapat kita manfaat kebaikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan paragan setinggi terima kasih ucapkan kepada yang berbahagia, Major General Bersara Tuan Haji Anas, Kas Anggota Angkatan Tentera Malaysia, Major General Bersara, atas kesediaan sama-sama memberikan tausiah serta amanat kepada kita semua. Baik para hadirin sekalian, dalam tempoh ini juga pihak majlis ingin ingatkan kepada semua para hadirin sekalian, dalam tempoh mana tentera-tentera Allah datang untuk kita berikan angin-angin dan juga kesejukan kepada kita. Jangan juga kita datangkan beberapa malapetaka. Jadi untuk makluman para hadirin sekalian, bagi mana-mana para hadirin, kami mohon kerjasama agar tidak melaksanakan beberapa provokasi-provokasi yang boleh mengganggu-gugat keamanan di bahagian belakang atau kiri dan kanan dataran Dewan ini. Sekali lagi, takbir! Baik, seterusnya tuan-tuan, kita akan dengarkan syair dan juga sajak pula, yang mana setiap baik-baik kata syair ini akan menusuk jiwa ke dalam kita, suatu tanda dan juga ingatan kepada kita. Baiklah, dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Mutawif dan juga penceramah bebas untuk ulakan bacaan syair dan juga sajak. Dipersilakan. Bakar tu ya, bakar tu ya.
القرآن، البقرة، الآية 120 ke surat 19 jelas tertera. Takkan reda Yahudi dan Nasara sehingga kita dan mereka sama cara. Nabi Rasul meninggalkan kita dua perkara. Kenapa dibiar tiada pelihara? Ummati, kita bersaudara, kenapa dibiar sebatang kara? Aku malu untuk aku mengaku saudara, membiar kamu hidup sengsara, sekian lama derita dan penjara. Muslimi, mukmini, Masjidil Aqsa wajib kita pelihara. Kitalah pejuang, kitalah perwira. Palestin adalah saudara. Yahudi, Israel, laknatullah, keturunan kera, mereka lah segala angkar atas nama kemanusiaan mereka bersandiwara. Ya Allah, mereka merancang. Wa makarallahu makra, fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Mara bersama keganti Gaza buktikan kita adalah saudara. Tiap usaha takkan kecewa, teruskan jual, falastikan berjaya. Masa tiada menunggu kita, usah terleka, mudah terpedaya. Bangkit segera, bangun negara, pimpinlah bangsa, bebaskan Aqsa. Iman penjana, semangat wajah, insan berguna, mumin bertakwa, mumian kuat, tekad semangat, mendapat berkat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, ku bermohon kepadamu, selamatkan Palestinku, tempatkan syuhada di syurgamu. Ya Allah, okay, sama-sama. Ya Allah, ya Allah.
syuhada dimi syurgamu. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, takbir, Allah, takbir, Allah, takbir. Alhamdulillah. Baik para hadirin sekalian, puan-puan sekalian, jam pun telah menunjukkan 10.15 minit malam dan kita masih lagi ada di sini untuk kita sama-sama dengarkan ceramah yang ke-6. Untuk kita dengarkan sebuah tanda tanya untuk semua. Kita selam bersama. Baik para hadirin sekalian, tak buang masa, majlis dengan ini mempersilakan yang dihormati Puan Farwina Farum, wakil PDS, iaitu mempromosikan kebebasan, keadilan dan kesaksamaan terhadap Palestin merusi di Akon divestment post dan sekat sanction. Dengan ini majlis silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semangat sangat dengan orang nilai malam ni. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya di Gaza setiap hari akan mesej saya dan saya akan hantar gambar orang-orang Malaysia berboikot, bersolidariti, bersama-sama berhimpun setiap hari, setiap minggu. Dan mereka yang di Gaza tu rasa semangat untuk terus pertahankan tanah air mereka. Terima kasih semua. InsyaAllah. Sama-sama. Takbir! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Jadi, kalau kita nak bersama membantu rakyat di Palestin, kita dah berdoa, kita dah berkumpul, apa lagi yang kita nak buat? Kita perlu ada ilmu untuk bantu mereka dan melalui boycott. Dan kami di BDS, Boycott the Investment Sanction, kami dah atur strategi untuk boykot secara berfokus. Kita tak boykot barang Yahudi. Kami di BDS, kami ada penyokong-penyokong daripada orang yang beragama Yahudi sendiri, orang beragama Kristian sendiri. Sebab kami nak isu ni adalah isu kemanusiaan juga. Bukan sekadar isu umat Islam, isu manusia-manusia lain dan juga orang yang beragama Kristian di Palestin sendiri ditinggal sekarang. Dan media-media barat, mereka enggan mengemukakan perkara ni sebab mereka nak bagi nampak macam orang Islam just nak serang orang Yahudi. Sebenarnya bukan sekadar itu sahaja. Memang benar ramai orang Islam yang ditindas. Kalau rakyat-rakyat Palestin, mereka memang sangat menyuruh kita untuk memboikot. Jadi apa tu boikot? Boikot maksudnya kita sebagai pengguna menggunakan hak kita untuk tak beli sesetengah barangan. Kami di BDS, kami telah membuat kajian dan ada senarai-senarai yang kami fokuskan. Perkara pertama yang kami nak ajak boikot adalah Puma. Puma adalah salah satu brand sukan yang menaja pasukan bola sepak Israel. Mereka telah membina padang-padang bola sepak di Palestin, tanah orang Palestin dirampas, dibunuh dan dibina padang bola sepak. Sebab tu kita nak ajak boikot Puma. Yang kedua, Hewlett Packard. Kita rakyat Malaysia, kita ada MyCard, kita ada ID, kita ada kad pengenalan. Di Palestin, rakyat Palestin melalui kad pengenalan mereka menggunakan sistem Hewlett Packard HP tengah selalu akan diikuti oleh Israel. Jadi pergerakan mereka diketahui di rumah, di mana-mana saja. Sebab tu kita nak ajak boikot HP. Bayangkan kad pengenalan anda sekarang ni, bila anda pergi ke mana-mana, Israel akan tahu apa pergerakan anda dan mereka akan hantar askar mereka yang jahat tu untuk tembak anda, tembak anak-anak, tembak anak-anak kecil ni semua. Jadi itulah yang HP telah bersekongkol dengan Israel. Sebab tu kita nak ajak boikot Puma dan HP. Ada lagi, kita nak ajak boikot Caltex. Caltex ni, dia dah gunakan kekayaan minyak di Gaza dan dicuri, diberikan kepada orang Israel.
jadi Caltech bersekongkol dengan Israel. Ada banyak lagi, tapi kita memang mengutamakan benda-benda, produk-produk, syarikat-syarikat yang memang mengancam nyawa rakyat Palestin. Sebab tu kita panggil boikot yang berstrategi, boikot yang bersasar. Dan kita juga boikot Airbnb. Airbnb ni homestay punya satu aplikasi. Mereka buat homestay daripada rumah orang Palestin yang dicuri. Rumah anda, itu rumah anda, tiba-tiba Israel keluarkan surat cakap bagi kat orang Israel, dan mereka buat pula bisnes daripada rumah anda. Anda tak boleh masuk rumah sendiri. Sekarang orang lain datang melancong, duduk di rumah tu. Jadi kita ajak boycott Airbnb. Saya rasa masih ramai yang tanya, berjaya ke boycott ni? Berjaya. Memang berjaya. Antara contohnya, terima kasih. Okay, kita bagi contoh kejayaan ya. Contohnya sebelum ni Adidas, brand Adidas telah menajis pasukan bola sepak Israel, dan setelah ditekan oleh kita, mereka dah henti menajis pasukan bola sepak Israel. Sekarang fokus kita adalah Puma, masih menajis. Kalau dah beli macam mana? Jangan buang pembazir, jangan beli. Jangan beli dah sekarang ni brand-brand ni. Okey. Dan bila kita boycott ni, kita bukan saja membuat pilihan sebagai seorang orang awam yang ada hak untuk beli dan tak beli, kita juga membantu mereka di Palestin. Jadi akhir sekali saya nak cakap, kita semua boleh buat ni, just tak beli barang-barang yang saya cakap tadi. Boycott Puma, boycott HP, boycott Airbnb, boycott untuk kebebasan rakyat Palestin. Baik, majlis menegakkan jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Farwina Farouk, iaitu wakil daripada BDS, atas promosi setara tadi perkenalan boikot, lupus dan juga sekat. Baik, para hadirin sekalian, sedikit ingin saya bawakan kepada para hadirin sekalian. Mungkin kalau kita lihat ekonomi daripada syarikat-syarikat itu sudah besar, tetapi boikot kita mungkin nampak kecil. Tapi ingatlah ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api, ada satu burung pipit yang membantu untuk berikan air bagi menenggelamkan api tersebut. Tapi adakah air yang dibawa oleh burung pipit itu mampu untuk mematikan api? Tidak. Tetapi apa yang Allah nak tengok adalah sekecil-kecil usaha kita. Moga daripada kecil usaha kita ini akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Baik, para hadirin sekalian, dengan ini kita akan sampai ke kemuncak acara pada hari ini. Dengan ini terbuang masa, majlis akan berikan pula kepada penceramah yang terakhir kita, panel sebagai sebuah pembuka kata untuk kita tetapkan solidariti kita kepada sahabat kita. Terbuang masa majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang Dr. Ahmad Sanusi Azmi, Majlis Ulama Ismail Pusat dan juga penceramah selebriti untuk memulakan tausiah dan juga amanat kepada para hadirin sekalian. Dengan ini, majlis dengan takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehingga malam ini hampir 9,200 rakyat Palestin telah dibunuh. 3,000 daripada kalangan mereka adalah orang kanak-kanak, manakala 2,000 daripada mereka adalah kaum wanita. Andai sekiranya perkara ini menimpa ke atas keluarga kita sendiri, sanggupkah kita melihat kanak-kanak kecil yang perut mereka terburai disebabkan kerana bom yang diutuskan oleh golongan Israel? Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, salah seorang pensyarah daripada pensyarah Yusim, beliau telah kehilangan 19 daripada ahli keluarga mereka. Apa yang berlaku pada hari ini pada hakikatnya adalah bukan sekadar krisis kemanusiaan. Ianya sebenarnya adalah krisis yang menuntut kita
untuk kembali membela agama kita. Ini bukan sekadar isu kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan pada zaman baginda Nabi, seorang muslimin sahaja terbunuh dalam perang Bani Qainuqa. Baginda mempersiapkan tentera baginda untuk mengusir Yahudi yang telah mengkhianati perjanjian di Madinah. Ini menunjukkan pada hakikatnya apa yang berlaku pada hari ini. Ianya bukan sekadar isu kemanusiaan. Ianya adalah isu agama yang menuntut, kita menuntut bela ke atas apa yang berlaku terhadap kaum muslimin yang ditimpa kezaliman yang dilancarkan oleh musuh kita, iaitu Zionis Israel la'natullah. Takbir! Tuan-puan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku pada hari ini menuntut kesatuan kita. Isu ini bukan sekadar isu yang dilihat sebagai kemanusiaan. Isu agama yang menuntut tindakan daripada kita. Yang membimbangkan pada hari ini ialah ada dalam kalangan kita yang tidak berani untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga ada dalam kalangan kita yang ingin bertakbir pun mereka takut. Bahkan untuk mengucapkan kunut nakilah pun mereka tidak berani. Apakah ini sikap orang Islam sehingga mereka tidak mampu untuk mendoakan ke atas saudara mereka sendiri? Sepatutnya keadaan ini tidak berlaku dalam negara kita yang mana meletak menjunjung agama Islam sebagai agama persekutuan. Dengan itu, kita menuntut kepada tuan-puan semua agar memahami isu ini. Ianya bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi isu yang ditekankan dalam agama menuntut kita untuk mengembalikan maruah umat Islam, tanah mereka yang telah diambil, negara mereka yang telah dijajah, wanita mereka yang telah dirobek, anak-anak mereka yang telah dibom sehingga terborai perut mereka. Apakah kita ingin biarkan perkara ini berlaku? Ya! Kita kena bangkit, tuan-puan. Kesatuan kita sebenarnya menuntut akan memberikan satu kuasa. Saya berikan contoh kepada tuan-puan. Beberapa negara telah mula mengambil tindakan. Jordan telah mula mengeluarkan duta mereka daripada Israel. Begitu juga dengan negara Bahrain telah mengeluarkan duta mereka, memotong segala pakatan ekonomi yang telah dipersetujui sebelum itu. Malah negara Bolivia adalah negara yang pertama yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Malu kita dengan negara non-Muslim. Kalau mereka berani bertindak, kenapa tidak kita berani bertindak? Seharusnya kesatuan kita pada hari ini memberikan kekuatan untuk mendesak pihak yang berautoriti mengeluarkan satu kenyataan yang kukuh, memberikan sokongan kepada perjuangan Hamas, memberikan perjuangan sokongan kepada Palestin, bahawa perjuangan mereka didukung oleh penduduk Malaysia secara seluruhnya tanpa berbelah bahagi. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Oleh itu, tuan-puan yang dirahmati Allah, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP menuntut kita dalam usaha yang pertama memahami isu Palestin ini bukan sekadar penyelesaian dia dengan penyelesaian dua negara, two state solution. Ianya mesti memberikan satu kekuatan kepada rakyat Palestin, memberikan kemerdekaan kepada mereka semula. Kerana inilah yang berlaku, apa yang berlaku pada hari ini, apa yang diberikan setelah daripada perjanjian Balfour merugikan umat Islam. Dan akhirnya kita lihat pada hari ini puluhan ribu bahkan bom yang diutuskan ke atas negara Palestin sebanyak 25 ribu tan, jauh besar daripada bom yang pernah diturunkan di Hiroshima. Sanggupkah kita membiarkan saudara kita dibom dengan ribuan tan bom tanpa kita memberikan apa-apa tindakan? Oleh itu, yang pertama, faham isu ini dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, jalankan seperti yang diseru oleh tadi adalah boikot dari aspek ekonomi.
Kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tekanan ekonomi kepada kaum Quraisy. Baginda sebelum berlangsungnya perang Badar menghantar beberapa batalion tentera untuk memberikan sekatan kepada laluan perdagangan Quraisy, menunjukkan tekanan ekonomi boleh memberikan kesan kepada orang kafir yang bergantung kepada kehidupan dunia. Mari sahut seruan saudara kita tadi untuk memboikot barang-barang tertentu, memberikan kelumpuhan kepada mereka, mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Takbir! Yang ketiga, kita hendaklah sepakat bersama-sama kesatuan kita memberikan kekuatan kepada umat Islam. Kalau hari ini yang dijajah adalah tanah Palestin, tidak mungkin satu hari tanah yang kita genggam hari ini akan diambil oleh orang lain. Kalau kita tidak bersatu, dia memberikan kesan sehingga tanah yang kita duduk sebenarnya akan diambil oleh orang lain kalau kita berpecah belah. Oleh yang demikian, bersatulah untuk agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur! Hancur Israel! Alhamdulillah. Alhamdulillah dah selesai dengan pada Ustaz tadi. Ni Anu nak bagi tahu, lupa nak bagi tahu, kita kat sebelah ni tadi ada sediakan minuman percuma. Anak dua kali minum ke tiga kali minum boleh, tak ada masalah dekat sebelah sana. Kan? Kau tak ada yang buat duit tu boleh, tak ada masalah. Gurau ya. Sini Anu nak bagi tahu. Ya. Okey. Tadi kita tengok orang kami ramai kan? Ya, betul. Semua temelopong kita tengok. Betul tak? Betul. Agak-agak dia orang faham ke tak faham tu? Okey, yang faham boleh angkat tangan dia. Ah, faham ke tak faham tu? Faham. Yang faham boleh angkat tangan tak? Boleh angkat tangan dia? Okey, yang faham tu faham isu apa tadi kita nak pertahankan kat sini? Okey, betul. Selamatkan Gaza dan Palestin. Bumi Palestin. Dah selainnya saya nak maklumkanlah dekat Palestin tu adalah Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Sebab itulah kita dekat sini, kita nak pertahankan Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama umat Islam, itulah kita dekat sini. Tapi itulah, apa pun kita kena bersatu padu. Betul. Tak kisahlah apa bangsa sekalipun, kita betul kena bersatu. Sebab isu betul-betul isu kemanusiaan. Kalau nak bercokak ke sampai bila? Betul tak? Lotik kan? Sebenarnya tadi ha? Dia nampak yang non-muslim pun ada kat sini, support. Betul, nampak tadi? Nampak. Kawan saya asing pada motor, ada tadi? Ada bos, tadi. Bagus, bagus, cantik-cantik. Baik-baik, cukup. Tapi dah balik lah, bini mana? Okay. Dia beli barang, apa tu kantoi? Boleh ya? Okay, ada apa? Boleh kita sambung daripada orang? Sambung. Okay. Baik, terima kasih ucapkan kepada pemuruh ke? Kok ada rumah sini? Ada. Baik, terima kasih ucapkan kepada rakan saya Arif dan juga Long kita. Baik, masih ada lagi ke sini? Semangat lagi. Tuan-tuan okey ke tak? Walaupun kita aman di sini, tetapi di sana Palestin mungkin bom-bom tengah tunggu beberapa yang akan jatuh. Teruskan kita berdoakan kepada mereka. Terus kita sampaikan apa yang boleh kita sampaikan mereka. Dan para hadirin, kita ada satu sahaja lagi, satu yang kami ingin berikan untuk perempuan. Dan sebelum itu, ada beberapa yang kami ingin bawakan kepada para hadirin sekalian. Hari ini sepatutnya kita akan bawakan CEO MAPIM sendiri untuk berikan tausiah yang terakhir sebagai suatu amalan yang terulung untuk kita berikan kepada para hadirin sekalian. Tetapi apakah daya cubaan suara, cubaan. Tapi apakah daya kita, iaitu CEO MAPIM tidak dapat hadir bersama atas ujian yang telah didapati daripada ibunya, iaitu maknya terkritikal di hospital. Jadi pada hari ini saya sama-sama untuk mengajak para hadirin sekalian untuk kita doakan Al-Fatihah kepada ibu Dr. Sasmi, CEO MAPIM kita. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik para hadirin sekalian, dengan ini kita akan sampai ke kemuncaknya. Tanpa buang masa, sama-sama kita dengarkan dan kita fokuskan apa yang kita boleh dapat daripada rakan kita yang terakhir, iaitu panel kita yang terakhir. Tanpa buang masa, penutup penceramah kita pada hari ini. Dengan ini saya menjemput yang berubah Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Haji Faris bin Hussein, Setia Usaha Agong Mapping, dan yang telah sama-sama berpengalaman ke seluruh dunia dalam memberi kemanusiaan termasuk ke Gaza. Dengan ini majlis mempersilakan. Hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, bebas, 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 bebas Al-Aqsa, bebas Al-Aqsa, birroh, birroh, bintam, bintam, nafdi kaya Aqsa, nafdi kaya Aqsa, dengan jiwa kita, dengan jiwa kita, dengan keringat dan darah kita, dengan keringat dan darah kita, segalanya kita beri untuk Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berada di sini, di langit yang terbentang, di tanah yang lapang, mengingatkan kita kepada saudara kita yang berlangitkan bom, berdaratkan serangan Zionis tanpa henti, dikepung oleh Zionis yang zalim. Saat kita di sini, lebih 9,200 orang telah pun syahid, 32,000 orang cedera parah. Jika hari ini di dataran ini 15,000, bayangkan hampir dua kali ganda cedera parah. Allahu Akbar. 2,000 orang masih hilang dicari-cari. Daripada ramai itu yang terkorban, setiap 15 minit satu anak-anak seperti di depan kita ini syahid satu demi satu. 1.4 juta menjadi pelarian. 185,000 rumah hancur. Jadi saya nak tanya orang Negeri Sembilan, kita patut diam atau marah? Marah. Kita patut diam atau marah? Marah. Hobin jang hobin. Hobin jang hobin. Ambil semangat orang Negeri Sembilan, insyaAllah. Di saat kita di sini, kalau kita membandingkan kekuatan Al-Aqsa, Al-Qasam dan Zionis, saudara dan saudari, Zionis ada lebih kurang 100,000 lebih, campur 400,000 askar simpanan bersama 600,000 orang. Al-Qasam ada sekitar dikatakan 25 hingga 40,000 orang askar. Zionis Yahudi ada 5 kapal selam. Al-Qasam tak ada kapal selam. Zionis Yahudi ada 40 lebih kapal peronda pantai. Al-Qasam tak ada. Zionis Yahudi ada 2,200 kereta kebal. Al-Qasam tiada kereta kebal. Zionis ada apa lagi? Ia ada 339 pesawat pengebom. Al-Qasam tak ada. Dia ada macam-macam senjata. Al-Qasam ada apa? Al-Qasam ada Allah dan Rasul. Takbir. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara dan saudari, kita duduk diam di rumah, kita berhimpun atau kita tidak buat apa-apa, Allah telah jamin bahawa Palestin akan merdeka dan bebas. Cuma di hari mahsyar kelak, kita nak jumpa Nabi, nak minta syafaat. Apa kita nak jawab waktu itu? Kita nak kata apa? Ya Rasulullah, aku ni umat kau. Saudara dan saudari, kalau Rasulullah ada, akan jadi macam ni lagi tak? Jadi atau tak macam ni? Kita tahu sahabat kalau ada pun tak jadi. Jadi kita patut ada rasa
ikhtiar seperti yang diceritakan tadi, kalau mengambil semangat daripada burung di zaman Nabi Ibrahim, sekurang-kurangnya ya Allah, semampu boleh kami meredah jam ya Allah. Di hujan yang petang ya Allah, kami ikhtiar untuk datang. Dan lihatlah hari ini, selepas 27 hari orang Malaysia tidak berundur memperjuangkan isu Palestin. Takbir. Tuan-tuan, patutnya berucap ni Dr. Sani Arabi, tapi saya sampaikan salam beliau pada sahabat-sahabat, saudara-saudari depan ni. Beliau memberitahu pada saya, dia kata, saya Haji Faris, dia tak, dia masuk terperangkap 2012 sewaktu perang Gaza. Zionis mengetek Gaza. Dia masuk bergelimpangan para-para syahid kat situ. Saya tanya, eh, kalau kat Malaysia, kalau masuk rumah jenazah ni, rumah mayat, kita kata bau haji darah lah. Dia kata tak, ada bau yang dia tak tahu nak cerita. Dia dah pusing dunia lebih 40 negara. Dia kata bau ini sangat menyenang dan sangat selesa. Itu yang pertama, luar biasa. Yang kedua, dia tunjuk pada saya lebih daripada 15 gambar orang syahid yang senyumnya, senyum yang dikatakan habis-habisan senyum. Bukan senyum simpul, bukan senyum kambing. Senyum yang seperti puas, yang jiwa yang tenang, ayah akan pergi berjumpa dengan penciptanya. Saya sempat tengok video klip Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi kata apa? Orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Mereka tidak melalui azab kubur. Mereka tidak masuk ke alam barzah. Roh mereka terus dihantar ke syurga, duduk di dalam burung. Ada hadis mengatakan burung berwarna hijau. Burung itu terbang ke syurga. Tapi orang syahid belum dapat merasa melihat bidadari. Belum dapat merasai telaga Kaffar. Belum dapat merasai melihat kecantikan syurga. Tapi mereka telah pun berada di syurga. Anak-anak kecil yang dibom, dikatakan oleh sahabat saya sebentar tadi, Dr. Sanusi, mereka ini dibom. Tapi sekarang mereka akan berada di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari akhirat kelak, anak-anak ni akan tunggu ibu dan ayah, akan tarik hujung baju, sampaikan Allah masukkan ibu dan ayah dalam syurga. Hebat tak hebat mati syahid ni? Hebat. Orang yang mati syahid, dia boleh bagi syafaat 70 orang. Kita hari ini mati, mungkin saya mati takut tarik kawan dari syurga masuk neraka. Tapi orang yang mati syahid, dia boleh buat 70 orang boleh bagi syafaat. Dalam buah harum wangi, tiada azab kubur, tiada alam barzah, terus ke syurga. Jadi siapa yang sebenarnya mati? Umat yang tidak ambil peduli pada isu Palestin, tidak risau, tidak ambil tahu, itulah orang-orang yang mati jiwanya. Andai kata habis ke semua penduduk Palestin dan Aqsa. Tadi ada satu tuan imam bagi tahu bahawa Saidina Umar Al-Khattab membebaskan bumi Aqsa. Saidina Umar Al-Khattab mewakafkan bumi ini untuk orang Islam. Maka jika satu hari bumi ini tiada orang, maka menjadi kewajiban kita untuk pergi mempertahankannya. Sebab tu saudara-saudari, sementara mereka masih ada, kerana kita tak ada kekuatan, kita jangan angkat senjata. Jangan balik-balik sekali pergi cari senjata, jangan. Tak boleh. Kita kena pisau sikit pun viral Facebook dengan TikTok. Kita kalau kena pun, Allah, adakah ini syahid? Kita akan ambil rasa, dia panggil. Tak boleh. Sana tak. Kita boleh tengok, saya tengok video
Bawah tak ada. Ayah-ayah, ibu-ibu, tak ada apa dah. Muka senyum. Wah. Yang inilah nikmat jiwa yang tenang kembali bertemu Allah Subhanahu Taala. Jadi, ada yang tanya, tadi sempat ada yang bisik kat saya, kata, kalau Al-Qassam tak serang, maka Israel tak serang. Kalau Al-Qassam tak tembak roket, Israel tak serang, diorang kata. Saudara dan saudari, inilah Zionis dia nak kita faham macam tu. Sebenarnya kalau kita kembali ke masa 126 tahun yang lepas, sewaktu mesyuarat persidangan Zionis yang pertama yang dikotai oleh Theodore Herzl. Theodore Herzl ni orang dia janggut, dia tebal, dia seorang wartawan di Paris. Jadi dia kumpul Yahudi-Yahudi kaya ni yang inginkan satu kononnya nak balik ke bumi Palestin. Maka dia pergi mesyuarat di Switzerland tahun 1897. Mesyuarat, memorandum dicapai resolusi adalah Israel State, bumi Israel. Tahun 1897, 126 tahun lepas, dia dah buat kerja. Sebab tu kita tak tahu sejarah, sebab ada tiga generasi sebelum kita. Kemudian 1901, dia nak jumpa Sultan Abdul Hamid II. Dia bawa apa? Dia bawa wang-wang emas. Bawa jumpa Sultan Abdul Hamid II. Zaman itu kerajaan Osmaniyah tengah tidak kuat. Banyak negeri-negeri yang telah dirampas. Kekuatan lautan telah pun melemah. Dulu kekuatan lautan Islam sangat kuat. Zaman itu telah lemah. Jadi Zionis ni dia bangsa dia bijak. Bijak putar belik, tuan-tuan. Dia tengok kelemahan itu, maka dia pergi jumpa. Yang ni lah kita tunggu. Nak pergi Palestin ke adik? Takbir! Allah! Jadi 1901 jumpa Sultan Abdul Hamid bawa rasuah. Dia bawa rasuah jumpa. Dia kata Sultan Abdul Hamid, wahai Sultan, aku nak beli tanah yang milik engkau saja di Palestin. Kalaulah kita di zaman tu, hutang banyak, orang tak suka, Europe tak suka, kerajaan bila-bila nak jatuh, mesti ada sedikit ruang bisikan rasa nak kompromi. Tapi Sultan Abdul Hamid kata tidak. Bumi ini adalah bumi yang diperah keringat dia oleh Osmaniyah. Nak beli tanah, nak dapat tanah di sini, kena dapat izin seluruh orang Islam yang menumpahkan darah untuk dapat. Di saat lemah, iman menjadi perisai. Sebab itu kita kena kuatkan iman kita. Sebab kita kena faham peristiwa ini pasti akan terjadi. Nabi telah bercerita 1,000 tahun lebih bahawa umat Islam satu masa ini ramai seperti buih di lautan. Dan kita akan dikerumuni ni. Orang kerumuni macam nak makan ni. Nabi dah cerita. Sekarang kita tengah tunggu timeline saja. Bila Palestin nak bebas, sama ada kita yang jadi pembebas ataupun kita yang menyokong Zionis dalam kita tak sedar. Kita kena hati-hati kat situ. Bila Sultan Abdul Hamid kata keluar, dia tak terima tawaran daripada Theodore Herzl, maka Zionis mulakan gerakan menjatuhkan kerajaan Osmaniyah habis-habisan. Tapi Theodore Herzl ni umur dia tak panjang, 1904 dia mati. Kemudian ganti presiden lain menggunakan Rothschild. Rothschild pergi lobby Sir Arthur Balfour yang dikenali oleh panel sebelum ini bagi tahu 1917 deklarasi Balfour, iaitu rumah untuk orang Yahudi. Tuan-tuan, kita kalau ada rumah, tiba-tiba tengok orang jiran sebelah berkenan rumah kita, dia kata ruang tamu ni cantiklah, belik dah aku ambil. Sebab dulu 200 tahun lepas tok aku duduk sini. Tak valid tuan-tuan. Yang ni Yahudi Zionis duk buat. Dia duk cerita hari-hari-hari supaya kita terima penipuan. Sebab ada kajian bagi tahu otak manusia ni hari-hari-hari kena tipu, dia akan menerima tipuan tu secara sistematik ataupun cara tak sedar dia akan terima. Kemudian 1917 bermulalah Yahudi mula masuk. Dalam Yahudi dia dipanggil Aliyah. Ya, ini ibarat dia kepulangan ke rumah yang tanah yang dijanjikan.
Sedangkan tanah yang dijanjikan pada mereka telah pun tiada kerana mereka tidak ikut Nabi Musa AS masuk ke dalam bumi Palestin. Kalau nak cerita tu tuan-tuan, kita kena sambung nanti masa yang lain kerana dia panjang sejarah kena cerita. Tapi saya sambung kerajaan Osmania. Sampailah 1947, British dan 1939, British hantar 50,000 askar masuk menghentam melanyak orang Islam habis-habisan. Kemudian 1947, dia serah kedaulatan Palestin kepada United Nations. Kemudian United Nations plotkan peta. Ibarat dia kalau negeri 9, orang Islam dia dudukkan nilai ya. Lebih semua bagi kepada Pajam, Seremban, semua bagi kat Zionis. Sedangkan waktu tu Zionis 30%, orang Islam 70%, tapi dia dapat tanah 60%. Kemudian sambunglah perang, perang Yom Kippur, perang Arab Israel 6 hari. Hilanglah bumi sehingga sekarang hampir 90% balik. Sehinggalah kebangkitan Intifada 1987, tahun 2000 lebih, maka orang Islam mula dapat tanah balik. Sebelum saya tutup matlamat ni tuan-tuan, saya nak beritahu ni, tanah Gaza ni, kalau kita naik kereta nak habis sampai bumi Gaza, hujung ni ke hujung ni 40 minit habis. Kecil tuan-tuan, kecil, ayah-ayah, ibu-ibu, kecil bumi ni. 40 minit dah habis. Bayangkan 75 tahun duduk bumi macam tu, dalam keadaan atas tu bom tak berhenti, laut tak boleh masuk, sekolah nak pergi susah. Kita ni korang-korang kalau kecil PKP sudahlah, duduk rumah tak boleh terima, marah, mental health semua, banyak problem, 3 kali ganda. Bayangkan Gaza sekarang yang belum tentu. Sahabat saya tadi telefon bagi tahu, Akhi Faris, kami dah tak ada gas tau, kami gunakan UOP masak. Kami beras tak ada tau, beras pun tak ada, dah mula tak ada. Jadi sebab tu saya kata, kalau orang kata kes ni kita kena neutral, orang tu sungguh zalim kalau cakap macam tu. Ini isu agama, ini isu kemanusiaan, ini isu kemanusiaan yang besar. Mereka menghina bangsa Palestin sehingga kan Amerika Syarikat, United Kingdom kata ini hak Israel untuk self defense. Tuan-tuan, penjajah kata ini self defense. Zalim. Sebab tu kita kena bangun apa saja kita ada. Para influencer, sebarkan. Jangan takut akaun kena ban. Cari cara copywriting untuk tukar. Jangan duk rasa kena neutral, normal, tak ada. Depan Allah, benda ni takut tak boleh jawab. Kita akan malu nak jawab. Orang yang ada duit boleh buat cara ada duit. Pergi pada tempat patut, boikot mana patut, macam puan tadi kata. Nak infak ada tabung, kita boleh bagi. Yang tak ada kemampuan, sekurang-kurangnya paling lemah, doa, menangislah kepada Allah. Kerana isu ini adalah isu saudara kita. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah bagi tahu kita ni, umat Muhammad ni adalah sebaik-baik umat yang Allah cipta. Tapi dengan 3 syarat. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Serta mereka beriman dengan sepenuh-penuh keimanan. Dapat buat 3 ni, maka kita telah masuk di dalam kalangan yang dikatakan sebagai sebaik-baik umat. InsyaAllah, ayah-ayah, ibu-ibu, masa telah menghampiri masa, saya fikir untuk pengurusan majlis. Jadilah manusia yang memberi manfaat. Kerana Nabi SAW ketika ditanya apakah sebaik-baik
amalan yang dibuat. Maka Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang negeri, boleh tak boleh kita jadi pembela Palestin? Boleh tak boleh? Takbir. 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 Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Beragam Kejutan, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia dalam tanda kenal Pertahanan Awam Tuan Haji Faris bin Hussein Susaha Agong Mampim. Baik para hadirin sekalian, maka berakhirlah kalau ikutkan kita punya majlis. Tuan-tuan nak lagi atau tak nak dah? Nak. Masih ada semangat lagi atau dah nak balik? Ada semangat. Jam dah pukul 10 hampir 12 ni. Macam mana tuan-tuan rahmat? Baik para hadirin sekalian, apa yang kita nak bukanlah sebuah hanya semangat yang berkobar-kobar sahaja, tetapi apa yang kita nak adalah konsistensi dan istiqamah yang kita berikan kepada saudara Palestin kita. Kita berikan kepada sahabat kita di Palestin, semua ahli keluarga dan juga perwira-perwira Hamas kita. Dan para hadirin sekalian, ada beberapa nukilan dan juga ingin saya sampaikan 7 cara yang tuan-tuan dan puan-puan selepas ini keluar sahaja dari mana ini, tuan-tuan boleh keluar untuk laksanakan 7 perkara agar kita istiqomah dalam kita berikan boikot dan juga solidariti. Yang pertama, tuan-tuan boleh terus kita teruskan untuk doa dan juga untuk kita muhasabah diri. Dan yang kedua, sama-sama kita memperingatkan dan juga kita menambahkan ilmu berkenaan dengan kronologi-kronologi dan juga sejarah-sejarah Palestin dan juga Islam kita. Dan yang ketiga, sama-sama teruskan boikot, sama-sama teruskan apa benda segala syarikat-syarikat yang boleh menyahanamkan sahabat-sahabat kita di sana. Teruskan boikot tanpa henti. Hentikan sedikit kita punya nafsu dalam kita memilih makanan-makanan kegemaran kita. Dan yang keempat, teruskan mencari protes-protes atau himpunan-himpunan di luar. Yang kelima, teruskan kita membina kekuatan ketika solidariti di sosial media. Yang keenam, jangan lupa untuk teruskan infak dan juga sedekah. Dan kita juga telah, mana-mana yang ada tagging telah berjalan sekitar untuk mendapatkan infak dan juga dana daripada tuan-tuan puan. Dan yang terakhir, sekiranya tuan-tuan ada kekuatan, sama-sama kalau kita jihad, kita jihad di Palestin. Baik para hadis sekalian, nak lagi tak nak lagi? Nah. Dengan ini, sebelum kita mengakhiri dan kita untuk akhirkan dengan zikir dan juga salawat kita, saya panggil kembali kawan kita, rakan kita, alung hari kita untuk kita berikan tausiah atau kekuatan yang terakhir dari segi anak muda dan juga kekuatan kesemuaan. Silakan rakan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo kata kita anak muda. Amin siang. Yang muda. Ah, yang muda mana? Tu muda ke tu? Muda lagi. Muda ke depan. Muda ke depan. Hai muda. Kibar bendera kita. Amin siang. Mana-mana yang ada bendera boleh kibarkan. Boleh kibarkan, boleh kibarkan bendera Palestin. Yang ada bendera Malaysia pun boleh kibarkan bendera Malaysia. Muda git. Murah. Tapi okey, Alun nak ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada semua warga nilai. Tak kisahlah warga nilai ke, warga ceras ke, tak kisah. Yang penting kita semua adalah satu hati untuk untuk saudara kita yang berada di Palestin. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel. Takbir, takbir, alhamdulillah. Okey, kita dengan selawat. Selawat insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi selawat, kita minta pentas utama ni dikosongkan, dilapangkan sebentar boleh? Boleh minta kita lapangkan kawasan kita? Jadi kita nak kumpul satu persatu NGO yang menyebabkan kita betul. Hanya ini yang paling berhubungan besar inilah ya. Alhamdulillah. So kita akan jemput NGO-NGO yang terlibat dalam solidariti Palestin malam ni. Okey, yang pertama kita jemput Pertubuhan Sepakat Nilai. Mana dia? Okey, sini.
Okey, kita susun, kita susun. Okey. Yang kedua, Charity Care Malaysia. Charity Care Malaysia, sejagat Malaysia pertubuhan kan penduduk menilai pertubuhan ikram nilai Mafi Malaysia Surau Ar-Rahman Cempaka Puri. Yang ke-8, pertubuhan seni silat gayung Panji Alam Malaysia. Yang Masjid Al-Azim Taman Semarak nilai. Yang ke-10, Ikatan Muslim Malaysia Cawangan nilai. Kumpulan Media Kraftangan, pertubuhan jaringan komuniti Negeri Sembilan, Persatuan Rekreasi Peniaga Sewaan Dataran nilai. Ui, ramai ya. Masjid Putra nilai. Datuk Segar Rahman Sinagri Mahasiswa Islam Surau Rahmanil Al-Amin Residen Lili, Surau Darul Jannah Taman Desa Akasia Park, Surau Mahabah Desa Indah, Surau Al-Ihsan Desa Cempaka. Allahu Akbar. Ada lagi tak? Dabi kan? Ha, inilah dia antara NGO-NGO yang terlibat yang menjayakan program Solidarity Selamatkan Palestin. Takbir! 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 Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita sambung dengan selawat. Eh? Selawat. Okay. Sambung dengan selawat. Baik tuan-tuan, para hadirin sekalian, sesuai dengan perhimpunan kita yang diberkati pada malam ini, surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi mari sama-sama kita sebelum tuan-tuan pergi ke rumah masing-masing, kita berselawat bersama-sama. Saya nak diterima oleh Ustaz Majid dan juga semua ketua-ketua NGO yang di hadapan saya dan sama-sama yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan selawat itu sampai doa kita ke Palestin habis Israel dan Yahudi, dan tak akan tertumbuhlah negara Palestin yang sebenar, insyaAllah. Kibarkan bendera Palestin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, kita dah selesai untuk Trinity Masjid. So okay, sebelum pulang, saya lalu nak minta kepada cakap orang Islam lah, seorang tak pandai nak cakap lumpuh. Ayat kepada kau semua, sampah tu buang rampi, janganlah sepak-sepak. Bukan apa, besok pagi kesian acik-acik tu buang sampah, sapu sampah, banyak sampah, betul tak? Ah ha, betul, ada sampah tu buang. Maaflah ya, bukan nak sifat kau ngajar, nak bagi tahu. Yo. Ada yang marah, kau bukan marah. Awak ni kau bagang main tak boleh. Kalau dalam kitab dia saya cakap macam habis ya. Ha, apa suruh ngajar saya tahu siap. Kan? Ha, so nak baliknya hati-hati yo, sampai rumah kan tidur dengan Leno. Basuh kaki dulu, orang tua kau bah tidur tu. Basuh kaki, habis tu baca bismillah 20 kali. Ah, 22 pun bukan dekat orang kan. Elok dah satu. Betul. Ah, dia kau bas sebelum tidur putus gigi. Ah, maaf ya, maaf ya. Ah, mak kau bas sebelum tidur putus gigi. Ah, yalah, putus gigi, basuh kaki. Ah, putus gigi. Ah, betul lah tu. Ah, ya. Hati-hati, terima kasih anu ucapkan kepada semua. Orang memang sempoi, memang tak relax. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, takbir! 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 Okey, sebelum balik tu kalau nak berkodong, roti ke, kopi rewang pun boleh. Haa, boleh lah ya. Okey, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum! Hati-hati di jalan raya. Jumpa lagi! Okay, dijemput semua NGO-NGO yang terlibat. Kita akan ambil satu grup foto ya. Okay, minta penuhkan balik yang NGO-NGO yang terlibat tadi, yang berada dekat atas pentas tadi. Jangan bergabansur dulu. Kita nak ada grup foto. Jadi bagi ruang bagi ruang pada pentas untuk NGO-NGO yang terlibat. Jadi minta pada sahabat semua boleh, yang terlibat lah, nama-nama yang terlibat tu kita penuhkan dekat pentas ni, untuk kita ambil gambar grup foto. Terima kasih. Ya Amman, ya Rabab al-Maghribiya, Inna Qudsi ma tinhar, Nadi Tunis wal-Jazair, Bikwadin Ahmuila, Inti Sarkhawdil Haram. Ah, cik ni cakap terima kasih kepada semua, tahniah penganjurkan. Okey, assalamualaikum semua. Tahniah kepada semua penganjur-penganjur. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dengan Bapak Pek ini dengan saya sekali. Dengan kalimah takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis sebentar kita ambil gambar dengan elemen ini. Okey. Okey.
kami nombor satu. Ini ada tengah ni. Okey, siapa yang tengah-tengah ni? Baik, satu, dua, tiga. Baik, satu, dua, tiga. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Okey, baik, terima kasih banyak singkatkan kepada Pakistan NGO gitu yang saya terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga. Baik, para hadirin sekalian, jangan lupa barangan-barangan peribadi anda bawa kembali. Sampah-sampah jangan lupa untuk bawa dan buang di tempat masing-masing. Saya dah yang last you buat orang lain. Terima kasih dan juga terima kasih kita untuk sebelum kita untuk acara kita yang terakhir. DJ. Wan kita untuk bersama-sama. Saya akan mengucapkan jutaan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua barisan. Tanpa kami, walaupun kami yang menunjukkan, tetapi tuan-tuan yang mengemarahkan dan juga mengemarahkan situasi dan juga sendirian dibasti pada hari ini. Jangan lupa tuan-tuan, tugas kita belum selesai. Dalam kita nak mencari kemenangan, yang penting adalah umat Islam itu bersatu kembali. Bang, minta laluan dengan ambil gambar bang, ambil gambar bang. Okey, sekali lagi sudah. Okey, masuk. Masuk. Masuk bang. Bro, masuk bro. Asyik bro. Ya, ya, bang. Ha. Let's go.
Ah, masuk, ya, masuk ni. PKPN. Ni galung ni ah. Ha. Dia saya tangkaplah. Okey. Masuk lagi, masuk tu. Kita tadi. Ah, masuk. Kak sonang nak gak gambar galung ni. Okey. Saya ditabung nanti saya bagi gitu. Long satu long. Ada lagi.
lagi, ada lagi. Ah, kumpul.